Era sosial media yang begitu booming dalam pergaulan modern ternyata membawa sisi pahit bagi dua artis, Vidi Aldiano dan Sheryl Seinavia. Sebagai cowok yang kini berusia matang, Vidi merasa dirinya kena bully para netizen yang terus menyinggung status jomblonya pasca putus dari Sheila Dara Aisyah sejak awal tahun ini. Ya, pastilah. Makanya kenapa kita ngerasa punya kesamaan itu. So, kayak apa? Gak apa-apa jomblo. So, wow. Wow. Nah, seperti ini. Sudah kebal, I don't mind. Iya, bully-bully kayak gitu, maksudnya kayak gue tahu sih, maksudnya kayak komen-komen kayak Sheryl atau kayak netizen di luar sana yang ngatain gue banyak sih, atau 2018 ini lagi banyak yang ngomenin gue jomblo karena awal tahun gue baru putus gitu. Bila Vidi banyak yang berkomentar seputar kesendiriannya, Sheryl berbeda lagi. Pelantun Demi Aku ini mengaku sering diusili netizen yang kerap mempersoalkan bentuk tubuhnya yang terlihat kurus di mata netizen. Kalau misalkan aku dari kayak segi fisik aku sih, jadi orang-orang yang kayak, makan dong gitu ya. Kayak, ya Allah lu gak tahu gue makannya kayak apa, gak tahu diri. Bener gak bang? Biasanya karena abang yang kayak udah dibayarin aja, Sheryl kenapa lu lebih banyak dari gue? Yes. Tapi I eat a lot. Dan susah banget buat aku gemukin badan. Sama tahu banyak banget cewek, apalagi di Indonesia ya, kayaknya tuh banyak banget yang sebenarnya model badannya tuh petit gitu loh. Jadi aku ngerasa dengan lagu ini aku bisa luapin semua emosi aku ketika orang di sosmed yang kayak lu terlalu kurus. I don't mind. Asik. Harus pakai kepalanya ya, guys. I don't mind. Nah, there you go. Untuk menghadapi bullyan yang terkadang cukup menohok itu, Sheryl selalu berusaha acuh agar emosinya tidak terganggu. Sementara itu, Vidi justru tidak bisa tenang-tenang saja karena terlampau sering dibully. Lalu perasaan apa yang dialami Vidi membaca komentar macam-macam dari netizen akhir-akhir ini? Gua aja ngerasa tadinya bercandaan, tapi lama-lama kok kayak, wah, lama-lama kok lumayan perih gitu. Lama-lama perih, sakit gitu. Dan gue selalu percaya ucapan kan doa. Gila lo kalau misalnya gue dikomenin, diucapin kayak jomblo mulu, gimana gue mau dapat pacar gitu. Lama-lama kayak, udah gak usah peduli lah, you know what, I don't mind. Lama-lama kayak, I don't mind. Yo, yeah. Gue amat, serah. Ntar nanti ya pacar gue cantik nanti.